Kali ini saya akan memberikan tips untuk mengatasi Yandex tidak bisa terbuka pada Yandex Star. Jadi muncul seperti ini ya, pencarian nama aktif, Safe Search Mode Enable, atau di sini tidak ada hasil penelusuran atau tidak ada hasil pencarian yang muncul. Di sini yang pertama kita lakukan adalah kita hapus CC dari Yandex Star-nya. Tahan aplikasinya, kemudian pilih info aplikasi. Lalu kita pilih di bagian bawah ini ya, hapus data. Bersihkan CC, lalu kita hapus. Selanjutnya, di sini kita hubungkan menggunakan VPN-nya. Kita koneksikan, jika sudah tersambung, kita buka Yandex Star-nya. Lalu di sini kita ketik ya google.com, scroll, lalu pilih terima semua. Kemudian di sini kita pilih garis 3. Pilih Safe Search. Lalu di sini kita pilih nonaktif. Dan akan muncul di sini Safe Search telah dinonaktifkan. Jika sudah, kita kembali. Lalu kita ketik di sini yandex.com. Jika sudah, kita masuk ke situsnya. Kemudian di sini kita lakukan pengaturan Yandex-nya di bagian garis 3 ini ya. Kemudian di sini kita pilih pengaturan, pilih search, kemudian pilih no filter, lalu kita save. Kemudian barulah kita cari di pencarian ini. Gunakan kata kunci yang relevan dan tepat. Jika tidak, dia tidak akan menampilkan hasil pencarian. Dan dia sudah berhasil terbuka di sini ya. Jika kata kuncinya tidak benar, dia tidak akan menampilkan hasil. Misalnya seperti ini ya. Tidak ada hasil yang sesuai dengan pencarian Anda. Oke, kita kembali. Jadi begitulah tips untuk mengatasinya. Semoga tips ini bermanfaat. Jika ingin bertanya silakan komentar di bawah. Gunakan tips ini dengan bijak. Sampai jumpa pada video selanjutnya.